الحمد لله، الحمد لله الذي يحشرنا في المحشر، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار، وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين جماعة جماعية مليئة لله الله سبحانه وتعالى. dalam kesempatan ini saya selaku khatib mengajak kepada kita semua untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintah-Nya dan tunduk atas segala hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki efek positif, berubah menjadi hamba lebih baik lagi. Hadirin jemaah yang berbahagia, kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin, lebih-lebih tidak pernah melewatkannya kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum kita harus kembali kepada sanak. Ada satu makal mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu dan sekaligus menjadi pengingat penting untuk kita semua. Dan terjahat dia lagi madas, tidak akan pernah kembali hari-hari waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur terus berkurang, melewatnya secara sia-sia tak akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat barangkali ada, dia akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun Jumat hari ini yang sudah lewat tak pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu ibaratkan seperti pedang. Bila tidak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia, menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak pada dan berkompromi terhadap usia. Baik anak-anak, tua, muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan dan berbuat dosa. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'rif Bima Mawasimil Al-Minal Wazaid. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa fit Tirmidzi an sallallahu alaihi wasallam annahu suqida ayyun nas khair qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu قيل أي الناس شر قال من طال عمره وسر عمله. Artinya,
Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia pernah ditanya, siapakah paling baiknya manusia? Kemudian Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik benar perbuatannya. Kemudian ditanyakan lagi kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapakah paling jeleknya manusia? Nabi kita menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak amal ibadah dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baiknya manusia. Pasalnya mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakan untuk kebaikan dan beramal ibadah. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan dan dosa, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur yang menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah amal ibadah atau dan ketaatan, atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan dan dosa terus dilakukan? Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang, karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup di dunia ini sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Adapun lafal doanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah Jumat singkat ini semoga bisa menjadi perantara untuk memacu diri meningkatkan kebaikan, ketaatan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi waktu demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه.